memberikan anu nih. Gas kuat. Ya lo, kalau kita mungkin aja kan. Antri tuh. Jadi di mall pelayanan publik ini Sobat Pipos juga disediakan kafetaria. Jadi bagi yang mengurus izin tidak perlu lagi bosan menunggu karena sudah disediakan kafetaria. Baik, kita akan berkeliling kembali. BPJS kesehatan di sini yang diberikan. Seluruh pelayanan ada di kantor kabupaten, nanti semuanya ada di sini, Pak. Cetak kartu, keluhan dan apalagi Pak Muter kira-kira? Pendaftaran baru lah. Dari pendaftaran sama administrasi sampai dengan cetak kartu bisa di sini. Kemarin juga keluhan kalau ada yang kurang pas dengan layanan kami juga bisa di sini. Berarti nggak perlu ke kantor BPJS ya, Pak ya? Nggak perlu. Karena di sini lebih enak juga. Banyak instansi yang lain, kadang-kadang perlu ada konsolidasi NIK, bisa di depan, langsung, itu nggak usah kemana-mana lah. Jadi satu di sini. Kalau jumlah peserta BPJS, Pak, yang ada di Banua 6 sudah berapa, Pak, tempat kita? Kalau Banua 6 sendiri, saya detailnya sekitar 1.200.000 lah. 1.200.000. 97%. Ini itu tadi dari pelayanan BPJS Kesehatan. Jadi bagi warga yang mau cetak kartu, pendaftaran maupun lainnya, bisa langsung ke sini. Ini banyak pelayanannya, ada pertanahan. Kita maju lagi Sobat Pipos. Kantor PDM sama juga di sini, Pak ya, di lain juga. Sama aja. Dengan dibuka di sini apakah pelayanan di sana akan dikurangi atau dipukuskan ke sini? Masih tetap dengan operasi itu masih tetap. Mungkin ini kalau orang kalian ke pasar kan akan biarkan jadi sekalian aja, jadi enggak pelayanan di sini sendiri dari operasinya dari pagi sampai jam berapa ya? Ini Bapak yang mengurus kah, Pak? Pian ngurus apa, Pak? Pelanggan. Oh, pelanggan, Pak. Kayak apa, Pak? Perasaannya pendapat Pian terkait pelayanan yang ada di mal pelayanan publik ini, lebih memudahkan kah atau bagaimana? Lebih memudahkan selanjutnya ke pasar. Sajur ke pasar, Pak lah. Inggih, namanya siapa, Pak? Nedi, warga mana? Warga Tinggiran. Oh, Tinggiran, inggih. Inggih, makasih, Pak. Ya, seperti itu tadi, Sobat Pipos. Seperti ini, Sobat Pipos. Iya, Pak, terkait mal pelayanan publik kan ada juga Dinas Perdagangan. Nah, fungsinya di sini untuk apa sih, Pak, sebenarnya? Oh, Jek. Jadi kita pelayanan tiket pembayaran yang pertama ya. Jadi kita ada tiket retribusi pemakaian kekayaan daerah. Itu adalah mereka yang menyewa seperti kayak BRI. Ya, ada ruang BRI itu ya si sewa tinggal di sini, kemudian tiket ATM juga di sini. Kemudian terkait dengan sewa-sewa pengelolaan WC dan itu juga di sini. Itu terkait dengan retribusi pegawai daerah. Kemudian terkait retribusi dengan toko atau ruko itu terkait dengan pembayaran sewa toko ruko. Karena bulanan dia bisa langsung ke sini, tidak usah ke
kantor yang lama di UPTD, jadi satuan sih lebih mengenakan karena suasana juga enak. Juga kemudian perpanjangan terkait sewanya per tahunnya, jadi per bulannya dia juga diberkewajiban untuk membayar, kemudian di perpanjangan juga harus tahunnya harus 2 tahun itu harus menganukan. Nah kemudian yang ketiga ini yang ketiga adalah parkir khusus. Nah parkir khusus untuk yang pelanggan, karena nanti ada kartu pelanggan itu nggak di sini langsung, jadi kita lebih mendekatkan kepada dalam satu nah, siapa tahu yang nasabah yang akan membayar ini juga akan membayar yang lainnya izinnya, jadi kami memudahkan mereka mengakses pelayanannya untuk retribusi yang terkait pengelolaan pasar itu di situ. Itu siap siap. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Untuk ini Bu, pelayanannya di rumah. Oh iya, oke. Ini Ibu. Ibu ini nasabah dia itu. Oh nasabah. Oke, Ibu boleh wawancara sedikit Bu. Nah Ibu kesini mau apa Ibu? Kita pembayaran retribusi sewa toko. Oh sewa toko. Ada pemakaian di ruko sini juga yang di belakang apa itu pasar buah. Ada dua. Ada ruko yang kita pakai untuk operasional dan untuk penyimpanan gudang arsip. Gudang inggi. Kalau ini Bu lebih memudahkan kah versi pian atau lebih rumit kah atau gimana? Sampai hari ini lebih enak nih suasananya nyaman. Anggi. Terus cepat juga. Kita kan posisi tempat kerja kita kan di sini. Di pasar jadi, lebih memudahkan lah. Kalau jauh-jauh. Anggi. Datang ngejar kita di sini. Boleh tahu nama pian? Lisna. Ibu Lisna. Anggi. Terima kasih Ibu. Oke, demikian sementara live dari kami. Saksikan terus Bipos News video selanjutnya hanya di Banjarmasin Pos. Eka Pertiwi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaporkan. Thank you.